Oke bro, ketemu lagi dengan saya dan Diansa di mana lagi kalau bukan di Andy Channel. Kali ini saya akan mengungkap misteri bajak laut yang ada di tengah laut dalam game Bully. Mungkin kalau kalian pernah main di PS2 atau kalian sudah pernah lihat di game versi Androidnya juga ada. Bagi yang belum tahu, oke, sama-sama kita lihat. Oke, kita pergi dulu ke arah, kita buka map. Ini ada laut. Nah, di sini, di dekat daerah sini, ini ada kapal bajak laut yang tenggelam. Kita akan menuju ke sana. Oke, langsung aja. Itu bro, kapalnya udah terlihat tuh. Ini saya klik. Oke, kita deketin. Kita lihat apakah ada si bajak laut. Si bajak lautnya bukan di kapal tapi di tepian sana. Tapi di sini ada sesuatu mau saya ambil. Ini ada salah satu item untuk dikumpulin. Nih. Nih. Tuh. Di situ ada bajak lautnya. Tuh, udah kelihatan bajak lautnya. Nih, ini si bajak laut. Udah kelihatan. Kita coba pakai ketapel. Tuh. Ini si bajak lautnya, dia akan nyerang. Dia akan menyerang kita. Kita bunuh aja. Nggak apa-apa kok ini dibunuh. Kita bunuh. Kita habisin. Hajar aja. Terus kita dapat nih. Saya nggak tahu juga ini dapat apa. Entah topi. Entah apa juga saya nggak tahu. Ini senjata dia, dia bawa kayu. Nih. Kita coba balik ke rumah. Kita lihat. Apakah yang didapat oleh si bully di atau si siapa ini namanya saya lupa. Si orang ini yang dari bajak laut tadi. Kita lihat apa yang kita dapat tadi. Bagian kepala. Bukan, sepertinya
Oh, ini udah dapet. Mungkin ada bajunya juga. Saya nggak tahu, tapi yang jelas ada ini kepalanya atau topi bajak lautnya. Kita coba bagian sini. Nih. Apakah ada seperangkatnya? Ternyata nggak ada, cuman dapat hanya topi bajak laut yang seperti ini. Mana tadi? Nih. Ini yang kita dapatkan tadi dari tempat si bajak laut. Oke, mungkin sekian saja pengungkapan misterinya. Saya akan ungkap misteri selanjutnya di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar bisa melihat misteri-misteri selanjutnya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Semoga bermanfaat. Semoga kalian suka. Dan sampai ketemu di lain waktu.